Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Gilsa Utomo di Rosport Daily. Oke, hari ini kita mau review. Ini reviewnya cukup lumayan ya. Yaitu senapan River AK. Ini AK yang AK hitam ya Sobat Bediler, bukan yang lipat. Dan untuk unitnya seperti ini. AK hitam, mantap sekali. Oke. Dan untuk kiriman ini ditujukan kepada saudara Sofyan Hadi Risit. Sirait. Sofyan Hadi Sirait dengan alamat Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seperti ini ya. Dan di sini untuk senapannya AK hitam. Seperti ini unitnya. Ini semua kayu ya, depan belakang kayu. Dan untuk oke, seperti ini. River AK hitam. Kita coba. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, mantap. Kita coba. Keras ya, walaupun ini uklik tapi lumayan keras ya powernya. Kita isi lagi, satu, dua, empat. Kita simpan, siap ya. Kemudian untuk spare part bawaan seperti biasa dari River sudah lengkap sekali, yaitu sudah ada tali sandang dan tali sandang dan gantungan mimis. Ada swivel, ada perdam, ini perdam sangat senyap ya. Ada juga spare part, ini test tentunya. Kita coba dulu untuk perdam ini, untuk membuktikan kepada Sobat Bediler kalau perdam bawaan River yang ini itu sangat recommended di senapan angin River ya. Karena sudah disetting sedemikian rupa, jadi untuk kesilenannya itu sekitar 80% ya Sobat Bediler. Jadi sudah sangat silent sekali. Seperti itu. Itu kalau nggak ada mimisnya. Kalau ada mimisnya itu malah nggak kedengaran ya. Oke, kita copot lagi. Dan oke, terima kasih banyak kepada saudara Sofyan Hadi Sirait di Sumatera Utara telah order di Rosport. Semoga nanti kiriman ini selamat sampai tujuan dan bermanfaat tentunya ya. Dan saya mengimbau jangan berburu liar, berburu yang sewajarnya saja, dan jangan berburu satwa yang dilindungi oleh pemerintah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilsa Utomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.